Selepas Kolonel Rus, Menteri akan menjawab. Berapa orang? Five minutes. Berapa minit? 5 minit? Bolehlah, 10 minit. 10 minit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali saya nak baca satu ayat dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Farzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang tidak cerdik ataupun yang bodoh harta-harta mereka yang Allah jadikan kamu sebagai penjaga atau pengurusnya, dan bagilah rezeki kepada mereka pada harta itu, dan berilah pakai pada mereka, dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik. Ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita kaedah berinteraksi dengan sekatan melibatkan harta, yang kadang-kadang harta itu disekat untuk kebaikan tuan punya harta yang gagal atau tidak mampu untuk menguruskan harta sendiri, ataupun harta itu disekat untuk memberi manfaat ataupun memberi hak kepada mereka yang ada hak terhadap harta yang disekat tersebut. Itulah asas ayat Al-Quran dalam membicarakan topik bankrupt ataupun mufliss ini. Seorang yang bankrupt ada 3 perkara asas yang perlu kita tengok. Pertama, dia ada hutang. Yang kedua, dia tak mampu bayar hutang. Yang ketiga, aset yang dia ada lebih kecil daripada nilai hutang yang dia ada. Dengan itulah dia isytiharkan bankrupt dengan 3 tujuan. Pertamanya, untuk menjaga kebajikan orang yang bankrupt. Maksudnya ialah supaya orang yang bankrupt tadi ataupun orang yang mempunyai hutang yang besar berbanding aset yang ada itu tidak terlajak lebih jauh menambahkan lagi hutang jika tidak ada sistem pengisytiharan bankrupt ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga hak pemihutang yang beri hutang itu, hak harta yang dia punya. Dan yang ketiga, untuk menjaga hak masyarakat. Ia maksudnya iaitu supaya jangan ada orang lain yang tidak sedar, dia tidak mampu, orang itu tidak mampu untuk minjam, dia masih diberikan pinjaman. Itu mungkin berlaku satu keadaan penipuan. Ini 3 tujuan dibuat sistem perisytiharan bankrupt. Dalam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hajar Muazan wa ba'amalah, pernah menyekat harta milik seorang sahabat namanya Muaz dan menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Tapi apa yang nak kita bincang pada hari ini ialah bukan hanya penambahbaikan yang kita buat terhadap akta kebankrupan 167 ini, tetapi untuk kita melihat juga punca kepada bankrupt. Terus minta celahan. Ya. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Kolonerus, adakah Kolonerus setuju dengan saya bahawa kebanyakan daripada mereka terlibat ini ialah disebabkan oleh kos sara hidup dan pendapatan, terutama sekali pejabat awam ini mempunyai pendapatan yang rendah yang tidak boleh mereka survive. Sebab itu mereka buat pinjaman. Apakah Kolonerus setuju dengan saya? Terima kasih. Ya, saya akan sebut sekejap lagi poin yang sama insya-Allah. Baik, pertama sekali kita perlu lihat kepada punca pada bankrupt ini. Pertama sekalinya, Islam tidak menggalakkan seseorang itu berhutang. Ini perkara yang perlu kita tegaskan berkali-kali. Termasuklah bila kita bahas bajet belanjawan negara pun ketekankan perkara ini, bahawa berhutang itu bukan asas dalam kehidupan kita. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku mohon lindung daripada hutang keliling pinggang dan juga manusia yang boleh menguasai kita disebabkan hutang tersebut. Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah hutang telah menjadi fenomena masyarakat. Kenapa menjadi fenomena? Kerana pertamanya sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi yang dibina atas dasar hutang. Hutang di mana-mana. Dan hutang yang kita bina pula adalah hutang yang berdasarkan riba, yang menambahkan lagi tekanan terhadap mereka yang mengambil hutang tersebut. Kerana itulah untuk kita menyelesaikan isu bankrupt ini,
kita perlu pergi lebih jauh untuk menilai kembali sistem ekonomi yang kita pakai pada hari ini, dan ia tentulah memerlukan perbahasan yang panjang kerana ia melibatkan dasar bernegara. Tetapi selagi mana dasar itu tidak kita ubah, maka kita umpama tidak memberi ubat di tempat yang betul ataupun ubat yang betul bagi penyakit yang sedang kita hadapi. Dan hari ini kita lihat mereka yang berhutang adalah kebanyakannya kerana keperluan asasi. Dalam Islam disebut sebagai hajiat dan juga daruriat. Pertamanya, mereka berhutang kerana kenderaan. Kenderaan adalah sebahagian keperluan, hinggakan 36% yang diisytiharkan bankrupt kerana hutang kereta. Yang kedua, kerana hutang kediaman. Kereta dan kediaman, kedua-duanya adalah perkara yang penting. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun min sa'adatil mar'i, empat benda punca kebahagiaan seseorang, antaranya ialah al-markabul hani, kenderaan yang baik. Kemudian al-baitul wasi', rumah yang lapang. Ini hak rakyat. Tetapi bila mana kita mengadakan sistem yang menyebabkan rumah itu dijual dengan harga yang mahal dan kereta dikenakan cukai yang tinggi yang mengambil duit yang banyak daripada rakyat, ini adalah punca-punca kepada hutang yang tinggi dan akhirnya membawa kepada kebankrapan. Sebab itulah saya kata kita perlu selesaikan pokok pada masalah. Selagi mana kita tidak tukar sistem kereta yang patut diberi dengan harga yang murah disebabkan cukai, maka isu yang sama kita akan hadapi. Selagi mana kita gagal untuk menyediakan kediaman dengan harga yang murah, selagi itulah kita akan hadapi benda yang sama yang kita bincang pada hari ini. Artinya, apa yang kita pindah hari ini walaupun membantu tetapi tidak menyelesaikan masalah akar umbi yang berlaku. Kerana itulah kita perlu lihat kepada sistem Islam. Islam mengajar kepada kita satu konsep dipanggil qardun hasan. Man yukridullaha qardun hasanan fayudha'ifahu lah. Siapa yang nak bagi pinjam pinjaman hasan, pinjaman baik tanpa sebarang faedah, maka Allah gandakan untuknya dengan gandaan yang banyak. Hari ini kita bergantung pada sistem perbankan, dan perbankan adalah satu sistem perniagaan hutang, dan itulah sebenarnya punca pada masalah. Walaupun kita terima hakikat bahawa hari ini bank menguasai kehidupan berekonomi kita, tetapi bila hutang itu menjadi duit, hutang diperniagakan, itu adalah asas kepada perbankan. Walaupun kita tidak dapat nafikan kita bergantung pada perbankan, tetapi sampai masa untuk kita membesarkan institusi-institusi yang boleh memberi pinjaman kepada rakyat dalam perkara melibatkan kereta dan juga kediaman, yang mengambil konsep qardun hasan, pinjaman tanpa sebarang faedah dalam perkara melibatkan keperluan rakyat. Macam mana kita biarkan manusia berniaga dalam perkara yang memerlukan, yang melibatkan keperluan rakyat? Inilah kesilapan besar kita dalam bernegara. Dasar ini perlu kita betulkan. Dan kalau kita lihat konsep Islam, ada satu kaedah yang perlu kita bawa. Dia panggil sukuk murabahah, perkongsian keuntungan dalam untuk seseorang mendapat rumah dengan harga yang murah. Konsep sukuk murabahah, konsepnya ialah 10 orang ataupun 20 orang berkongsi untuk beli satu rumah, dan rumah itu disewakan kepada salah seorang daripada kalangan mereka. Ini untuk mengelakkan berlakunya mereka bergantung pada bank-bank yang akhirnya mereka terdedah kepada bankrupt seperti yang kita bincang sekarang. Itu dua. Satu lagi yang kita lihat juga ialah pinjaman kerana berniaga. Perniagaan adalah asas kehidupan. Kerana berniagalah manusia mendapat rezeki, 9/10 rezeki datang daripada berniaga. Tetapi hari ini perniagaan kita ditambah modal atau dibuat modal menerusi hutang. Hutang menjadi sumber kepada modal. Sedangkan konsep Islam ialah menggunakan konsep musyarakah atau mudharabah mutanaqisah. Ini konsep Islam. Bila kita gagal perkenalkan konsep ini, menyebabkan mereka yang berhutang untuk berniaga, akhirnya mereka berhadapan dengan bila berlaku masalah ekonomi yang jatuh, kejatuhan mata wang dan sebagainya, maka mereka berhadapan dengan situasi yang kita panggil sebagai bankrupt. Jadi saya rasa apa yang lebih penting untuk kita bincang ialah apa solusi yang boleh menyelesaikan masalah bankrupt yang kita hadapi pada hari ini. Kan itulah satu penyelesaian perlu kita ambil yang saya rasa patut dimasukkan dalam akta, pindahan akta untuk akan datanglah, iaitu menggunakan konsep zakat gharimin.
Dalam Islam ada kaedah membayar, kaedah untuk mendapat zakat bagi mereka yang berhutang. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin. Harta zakat itu kata Allah Ta'ala adalah milik orang miskin, orang fakir, orang miskin, orang yang menjadi amil, orang yang baru masuk Islam atau dijinakkan hati untuk Islam, orang yang membebaskan diri dari perhambaan, dan satu lagi orang yang berhutang. Erti Islam sebenarnya buka ruang untuk menyelesaikan masa bankrap. Syarat untuk mendapat zakat bila mana berhutang ialah dia berhutang kerana keperluan diri. Berhutang kerana beli kereta, berhutang kerana beli rumah, ini adalah keperluan diri, dia berhak mendapat zakat. Maka kena ada sistem yang mana kita link dengan kerajaan negeri, dengan zakat-zakat di peringkat negeri yang boleh bantu untuk kita menyelesaikan ramai rakyat kita yang berhutang disebabkan kerana kereta dan juga perumahan. Dan satu lagi, kalau kita ambil konsep Islam juga, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang kaya seperti Talhah bin Ubaidillah yang kerjanya ialah membantu orang untuk membebaskan diri daripada hutang. Si kaya yang tolong bayar hutang orang miskin. Barangkali sistem ini tidak kita temui pada hari ini, tapi kerajaan perlu fikir serius ke arah ini supaya hasil yang kita dapat untuk menangani isu yang kita kata bankrupt tadi lebih ke tahap maksimal, insyaAllah. Itulah sedikit daripada saya. Kerana masa tidak mengizinkan, saya menyokong pindaan akta ini. Terima kasih. Saya fahamkan Menteri akan menjawab yang amat untuk hari ini.